Satu, dua, tiga. Sekarang gigi bawah. Gigi bawah kita mulai bagian belakang ya. Bagian belakang. Bagian belakang bawah disikat ke arah atas. Satu, dua, tiga. Depan. Satu, dua, tiga. Pintar. Belakang bawah. Satu, dua, tiga. Bagian dalam bawah belakang. Satu, dua, tiga. Depan, depan. Satu, dua, tiga. Belakang. Satu, dua, tiga. Kemudian gerakan pengunyahan dengan maju mundur. Satu, dua, tiga. Bawah. Satu, dua, tiga. Sekarang tutup mulutnya. Kita gerakan bulat, bulat, bulat. Oke, bagian belakang bulat, bulat. Satu, dua, tiga. Depan bulat, bulat. Satu, dua, tiga. Samping. Satu, dua, tiga. Sekarang kita ulangi. Kita ulangi dengan gerakan cepat. Kita mulai dari atas dulu. Atas. Atas bagian belakang. Cepat ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Belakang. Dalam ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bagian pengunyahan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekarang bawah belakang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bagian dalam. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bagian pengunyahan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekarang bulat-bulat. Bulat-bulat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang ulangi satu kali sendiri. Ulangi, ulangi. Bagian atas dulu, cepat. Ulangi. Ya, ulangi sendiri supaya bersih. Pintar ya. Masya Allah ya. Jadi, ini adalah cara sikat gigi yang baik dan benar ya. Dengan sikat gigi yang baik dan benar, sisa makanan bisa bersih, gigi jadi tidak berlubang lagi. Sekarang selesaikan sikat giginya. Jangan lupa sikat lidah juga. Lidahnya disikat supaya tidak bau mulut. Ya. Nah, setelah selesai sikat gigi, berkumur sampai sisa pasta gigi betul-betul bersih. Ya, berkumur sampai sisa pasta gigi betul-betul bersih. Berkumur, kemudian sikat gigi dibersihkan, dikibas-kibas sampai airnya kering, kemudian disimpan di tempat yang kering. Oke, bisa sikat gigi yang baik dan benar di rumah? Bisa ya? Jadi ingat, rajin sikat gigi dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya. Nah, sekarang silakan berkumur, selesaikan sikat giginya ya, dan bersihkan sikat giginya. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, itu tadi cara menyikat gigi yang benar ya. Bisa diwawancarai, siapa mau diwawancarai? Baik, yang sudah sikat gigi sudah berhasil, bisa kembali ke barangnya. Haza, bagaimana perasaan setelah sikat gigi? Tidak enak. Bagaimana perasaannya? Enak. Setiap hari sikat gigi berapa kali? Dua. Berapa kali? Tidak enak. Dua. Dua kali. Siapa namanya? Tahu Lupi Junior. Siapa nama Tana? Nadir. Nadir. Mau diwawancarai? Tidak. Mau. Mau diwawancarai? Ini saya mau dong. Saya setahun sekali. Oke, okay, tidak. Kamu diwawancarai? Kita mau ya. Malas. Capek. Capek. Selalu gigi sikat gigi? Ya, iya. Berapa kali sikat gigi setiap hari? Dua kali. Dua. Dua kali, dua kali, dua kali. Dua kali, dua kali, dua kali. Setahun sekali. Terima kasih. Bisa bukan dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.